Ganti selang radiator biasa dengan selang radiator transparan. Let's go! What's up guys? Nah, di video kali ini kita mau ganti selang radiator di motor CB150R. Ini sebenarnya selangnya udah diganti ya dari yang bawaan pabrik, cuman ini masih selang biasa juga, dan kita bakalan ganti dengan selang yang bentuknya transparan. Jadi airnya tuh bakalan kelihatan dari luar ya. Nah, untuk buka selang yang di tengah, kita harus buka dulu tangki motornya guys. Ngucur kemana-mana. Masih perawan. Hore. Oke. Nah, jadi kita bakal ngebentuk ini. Kita bersihin dulu nanti lip. Kau cocokin dulu. Cocokin dulu. Mau dibongkar kan kita cleaning. Cleaning service. Cleaning service ini. Alat seadanya.